ajamana haza jama'atuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-sadiq al-wa'di al-amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa arifna bi rahmatika ya ibadaka as-salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jaga kuasa masjid, yang dihormati muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masalah itu memanjang pada kaum kita, dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara iman kita dan kita dikembalikan semula kepada jalan keadaan yang Allah Ta'ala redha kepada kita. Muslimin dan muslimat sekalian, seperti biasa kita sambung tanya kita berkaitan dengan mengenali agama ini. Jadi kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa berpesan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu suatu hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Maknanya peringatan kepada kita ialah supaya kita membuat persiapan, supaya kita sentiasa berwaspada, supaya kita sentiasa menyedari bahawa kita sebenarnya ada dua tempat tinggal yang utama. Yang pertama, kita tinggal di atas muka bumi, dan yang kedua, kita tinggal di akhirat. Kena dua-dua itu kita kena persiapkan diri. Sebagaimana kita ada rumah, kita ada rumah ni kita kena ada duit, kita kena hiasi dengan perabot, kita kena isi dengan sebaik mungkin supaya hidup kita tu hidup yang selesa di rumah kita. Dan kita kena ingat bahawa kita ada satu lagi tempat tinggal kita. Tempat tinggal yang kedua ini merupakan tempat tinggal yang kekal abadi. Bagi mereka yang membuat persiapan semasa mereka berada di atas muka bumi, maka tempat tinggal yang akan disediakan kepada kita adalah tempat tinggal yang istimewa. Manakala mereka yang tidak membuat apa-apa persiapan untuk kehidupan di hari akhirat, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di sini, wattaqu, takutlah kamu, bimbanglah kamu, khawatirlah kamu, yauman, suatu hari, turja'una fihi ila Allah, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Sebab itulah kita, walau dalam keadaan mana sekalipun, kali kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau matikan aku. Bila engkau matikan orang lain, tapi aku kau jangan matikan, agar aku boleh ke tidak. Tak boleh kan? Kudulaf senzai kudulmau. Setiap yang bernyawa, pasti akan menemui kematian. Dan Allah Ta'ala sebut, fiha tahyauna, wa fiha tamutuna, wa minha tukhrajun. Dan di muka bumi lah kamu hidup. Sekarang kita hidup di atas muka bumi. Wafiha tamutun, dan di atas muka bumi pula kamu akan mati. Kalau dia mati-mati mana? Mati atas muka bumi juga kan? Waminha tukhrajun, dan daripada muka bumi juga lah kamu akan dibangkitkan sekali lagi. Kamu akan dikeluarkan daripada muka bumi dan kamu akan dibangkitkan sekali lagi. Sebab itulah kita kena sentiasa berwaspada, sentiasa menghadirkan dalam hati kita ni bahawa tempat tinggal aku di hari akhirat ada sekali lagi. Aku nak mana kita kena pilih. Muslimin dan muslimat sekalian, takutlah kamu akan hari yang masing-masing dengan amalan masing-masing. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Luqman ayat 33, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi shay'an inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, Allah pesan kepada semua manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Apa maknanya takut kepada Allah ni dengan mana? Segala perintah dia, kita kena laksanakan. Segala larangan dia, kita kena hindarkan diri. Itu maksudnya ittaqu rabbakum. Wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an walidihi. Dan takutlah kamu suatu hari nanti.
mati di mana seorang ayah tidak dapat menyelamatkan anaknya. Kita tengok anak kita ni, orang yang paling kita sayangi. Betul tak? Anak ni kalau sakit sikit, kita rasa gana. Kita rasa macam tak selesa duduk sehingga anak kita tu sehat. Betul kan? Anak kita accident, kita rasa gana. Macam tadi duduk, memang kita benar usaha juga supaya dia sembuh dan sebagainya. Pak, ibu dengan ayah ni, ibu dan ayah ni, perasaan dia terhadap anak memang sangat-sangat sayang. Tapi di hari akhirat, kalau si ayahnya orang yang soleh, orang kaki masjid, orang yang tertinggal sembahyang, tapi si anaknya memang tak sembahyang atau khusus ke malam buka maksiat, si ayah tak dapat menyelamatkan si anak. Tak dapat. Begitu juga wala mauludun wajazin aw walidihi syai'an, di mana seorang anak tak dapat menyelamatkan seorang ayah. Katakanlah si ayah ini memang suka berfoya-foya. Si anak pula memang kaki masjid, anaknya memang soleh, tapi ayahnya seorang yang jahat. Anak tak dapat memberi apa-apa manfaat kepada si ayah. Jadi masing-masing dengan amalan masing-masing. Inna wa'dallahi haqqan, sesungguhnya janji Allah itu benar. Orang Allah kata orang yang jahat tempat kembali dia neraka. Orang yang mulia, orang yang baik, orang yang patuh kepada Allah, tempat kembali dia adalah syurga. Janji Allah ini adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kamu tertipu dengan keseronokan dunia. Ada semua orang kan, nak pergi masjid, sibuk dengan dunia. Nak baca Quran, sibuk dengan dunia. Nak benda baik, sibuk dengan dunia. Dunia, dunia, dunia. Sedangkan dunia yang dipijak sekarang ini hanya sementara saja, akhirat selama-lamanya. Maka tak ada pesan kepada kita, pada tawuran nakumul hayat di dunia, janganlah kamu tertipu dengan kehidupan di dunia. Wala yawuran nakum billahi al-ghurur, dan janganlah kamu tertipu dengan tipu daya syaitan, lalu kamu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini kita kena tahu bahawa apakah tujuan kehidupan kita di atas muka bumi. Tak lain tak bukan, kita berada di atas muka bumi adalah sebagai tetamu. Tahu tetamu kan? Kalau kita pergi jalan rumah, okay? Tetamu kita duduk lama, betul tak? Dia kena balik juga. Begitulah juga kita berada di atas muka bumi sebagai tetamu. Lama-lama sekalipun, kita akan kembali juga ke tempat asal kita, syurga pun. Sebab itulah, sebagai tetamu di atas muka bumi, kita kena cari bekalan untuk kita dilayakkan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk dimasukkan ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat sekalian, kenapa perlu didik anak agar menjadi anak yang soleh? Limaza al-waladu soleh, kenapa anak soleh? Walaysa al-muta'allim awil wali awil qabil aw hatta man yuhibbuka min waladi. Kenapa ditekankan sangat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata ibnu Adam," apabila anak Adam itu meninggal dunia, "in qata'a amaluhu illa min salas," terputuslah amalan dia kecuali tiga perkara. Maknanya selepas kita mati dah sembahyang tak boleh dah, nak baca Quran tak boleh dah, nak bagi masjid tak boleh dah, nak sedekah tak boleh dah. Maka terputuslah amalan dia illa min salas, kecuali tiga perkara. Tiga perkara ni kalau kita sedia awal-awal, maka walaupun kita mati, amalan kita sentiasa dapat. Yang pertama Nabi kata sedekah jariah. Sedekah jariah maknanya kita bagi sedekah ke pihak masjid, masjid buat bangunan dia. Selagi mana orang sembahyang di masjid tersebut, pahala sentiasa berjalan kepada kita walaupun kita mati. Yang kedua wa ilmun yuntafa'u bihi, kita ada ilmu, kita mengajar orang okay, dengan betul ikhlas. Maka walaupun kita mati dan orang beramal dengan amalan kita yang amal yang ilmu yang kita sampaikan tadi, maka pahalanya berpanjangan kepada kita, sentiasa sampai. Tak berhenti, tak berhenti, tak berhenti. Dan yang ketiga waladun salihun yad'unahu, kita ada anak, kita didik anak kita menjadi anak yang soleh, sentiasa mendoakan kepada kita walaupun kita mati, tetapi pahalanya berpanjangan. Jadi kita kena duduk di situ bahawa kita nak pahala kita di walaupun kita mati ni sentiasa sampai saham. Saham tu sentiasa sampai. Jadi kita kena sedia lah, kan? Walaysal muta'allim, bukan yang dititik beratkan sangat orang yang bijak pandai belajar, kan?
Abil ghani ataupun orang kaya, abil qawi ataupun orang gagah, aw hatta man yuhibbuka min waladin, ataupun anak yang paling sayang pada kita. Tak, yang penting pada kita adalah gimanakah anak yang paling soleh, anak yang soleh. Dia nak dapatkan anak soleh ni, dia kena pilih ibu yang soleh. Tak jadi kalau kita kahwin dengan dasar cantik semata-mata. Kalau orang jauh hingga bukan pertama yang dipilih kepada comel, betul tak? Kan? Apa pilihan tak rasa comel? Bukan pilihan tak dasar sebagainya Nabi kata, fasfar bizantikin tadi baca adakan, pilihlah wanita yang beragama, pilihlah wanita yang faham agama, pilihlah wanita yang salihah, supaya hidup kamu menjadi senang lena. Kita tengok di hari ini macam mana ramai yang orang yang berkahwin tapi ramai yang bercerai. Kenapa? Bercerai itu setiap hari berlaku. Kenapa? Kerana tidak ada didikan agama pada suami dan isteri. Jadi kita nak anak kita jadi soleh ni, kita kena pilih wanita yang salihah menjadi pasangan hidup. Okey. Limazah faqad as-salih? Kenapa disebutkan sahaja soleh, anak soleh? Kan? Sebab itulah kita anak soleh ni, kita kena didik dia daripada kecil. Daripada kecil tu kita kena fahamkan dia agama. Kita kena open apa? Kita kena elok dia supaya dia ni betul-betul berada di atas landasan yang betul. Sebagaimana kita ada anak, anak kita minta izin nak pergi ke rumah kawan. Anak kita umur 7 tahun kan, ayah nak pergi rumah kawan ni, nak pergi belajar. Kita boleh tak kita berkata, okeylah nak pergi kan? Ataupun kita kena bawa dia naik basikal ke, naik motor basikal, motor singkat ke, naik kereta ke, ataupun jalan kaki ke. Kita kena bimbing dia sampai mana, sampai dia sampai rumah kawan dia. Begitulah juga kita ada anak, kita nak pergi ke mana, kita nak pergi ke hari akhirat kan. Apabila kita nak pergi hari akhirat, kita kena bimbing anak kita tu yang betul-betul berada di atas landasan yang betul sampai ke hari akhirat. Kalau tadi pada kita awan berjalan, 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 awan bergerak, 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 ke mana sebenarnya dia pergi? Ke mana awan menuju? Ke tentang awan kan? Dia stop on tu, kalau tentang apa tu, kata awan kan? Selalu dia berjalan kan? Dia nak pergi mana? Dia pergi mana? Ila ayat dan kajiku, ke mana dia nak pergi? Dia sedang menuju ke akhirat. Betul. Awan yang sedang bergerak tu sedang menuju ke akhirat. Apabila dia berlakunya apa ni, hari kiamat, habislah. Maknanya awan tersebut tu dia sebenarnya menuju ke akhirat. Begitulah juga kita ni menuju ke akhirat. Maka kita kena sediakan anak yang soleh. Qala Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah berkata, wa la yazalu al-waladu salihu yastaghfiru li abihi hatta yughfar lahu, hatta yughfar lahu thumma turfa'u darajatuhu fil jannah. Wa la yazalu al-waladu salih, anak yang soleh ni, yastaghfiru li abihi, sentiasa mendoakan kebaikan, sentiasa beristighfar untuk ayah dia. Sebab itulah kalau kita ada anak soleh, katakanlah kita ada anak 5 orang, semua anak 5 orang ni setiap kali sembahyang dia baca doa apa? Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kan, maknanya dia baca doa, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah saya dan ampunkanlah kedua ibu bapa saya. Kita yang sedang berada di dalam kubur tu, setiap kali anak kita membaca doa tersebut, kita rasa gembira sangat. Sebab orang yang berada di dalam kubur, dia tahu apa yang dibaca, apa yang disebut, apa yang dikatakan oleh anak dia dalam ke bumi. Kalau anak dia datang ke bumi buat benda jahat, dia terseksa. Allah, seksa dia. Cuma tak boleh nak bubungnya, tak ada banyak ya. Tapi kalau anak yang berada di atas muka bumi ni buat benda baik, dia sangat gembira. Apatah lagi istighfar untuk ayah dia, astagfirullahalazim li wa li walidayya, aku memohonkan ampunan kepada engkau ya Allah untuk saya dan juga untuk kedua ibu bapa saya. Kita yang berada dalam kubur tu sangat gembira. Hatta yu'faralah, sehinggalah ayah yang ada dalam kubur tu diampukan dosa. Sebab tu kita tengok kan, setengah masyarakat dia tengok, tak apa buat gabung-gabung dalam kubur ni, nak berlakon kau, nak menyanyi kau, nak pakai seksi kau,
nak pakai apa-apa pun, lepas mati dia orang ganti. Lepas mati dia orang tahlil. Seolah-olah tahlil tu membereskan segala-galanya. Tak, bukan itu sebenarnya. Tahlil itu sebagai pengapa bolehlah tempelan. Tapi kalau nak mengharapkan tahlil itu seolah-olah masa hidup ni bebas nak buat apa, lepas mati orang tahlil beres segala-galanya, lepas makan 40, tak betul cara memikir. Sebenarnya orang Nabi ajar kepada kita adalah didik anak menjadi anak yang soleh. Apabila kita didik anak kita menjadi anak yang soleh, kita mati, sentiasalah kita ni diminta ampun oleh anak kita sendiri. Akhir sekali kita diampunkan dosa. Summa turfa'a darajatuhu fil jannah, dan diangkatkan darjah dia di dalam syurga. Dan hari sebuah dia ni, lelaki kita sebut ni, berada pada syurga paling bawah. Kemudian tiba-tiba diangkat berada di dalam syurga yang lebih tinggi. Tiba-tiba ditanya kepada Allah, wahai Tuhanku, kenapa aku diangkat darjah daripada syurga yang bawah kepada syurga yang lebih tinggi? Maka dikatakan kepada dia pada ayat tadi, dengan istighfar anakmu terhadapmu. Maknanya anak kita istighfar sama kita, istighfar ni, maka kita diangkat daripada derajat yang bawah kepada derajat yang lebih tinggi. Itu pentingnya anak soleh. Bayangkan kalau kita ada anak, kita tak didik anak jadi anak yang baik, kita tak memberi kefahaman anak tentang agama, hidup dia tak tahu apa dalam muka bumi kan, apa yang dia buat? Dia akan buat benda-benda yang mungkar. Wala yazan, sentiasa kita ada anak kita doakan untuk kebaikan untuk kita, kita ada cucu kita doakan kebaikan untuk kita, sentiasa bila sampai dia mati. Naam, fahuwal wahidu min abnaikal gazilan, yang sahaja kamu dengarkan. Dan dikata betul, dikata dialah satu-satunya anak yang tak lupa keadaan anda yang sedang berada di dalam kubur. Kan anak kita yang kita didik menjadi anak yang soleh ni, dia sentiasa mendoakan kebaikan untuk kita semasa kita berada di dalam kuburan. Saya perasan, saya ada anak yang dah dewasa kan. Kenapa kita perlu anak soleh? Ketika mana dia nak kahwin, kebiasaan kita ni, apabila anak kita nak kahwin, kita serah pada dia satu peratus kan. Pilihan berada di tangan dia kan. Kok dia kena tu, kita tak boleh nak hantar tu lah. Katakanlah dia pilih calon isteri yang cantik, tapi kita tak kena sebab perangai tak terjawab. Tapi apa yang anak kita buat, dia akan berkeras, dia nak kahwin juga kan. Tapi anak yang soleh, dia pernah kepada saya lah, dia kata, Abi, dah ada calon sebenarnya. Okey, dia buat begini, dia pun dah tunjuk. Kita cek punya cek, kita setuju. Okey, beres. Anak yang kedua, Abi ada calon sebenarnya, kita tak setuju. Dia kata, tak apa, tak sejauh lah. Maknanya senang kata-kata dia, tak duduklah kata, mana-mana pun nak juga kan. Sebab adalah sebab itu kita dah didik daripada kecil ni, supaya dia sentiasa faham agama ni, dengar kata ibu dan dengar kata ayah. Maksudnya dia kata, kalau orang tak setuju, beres, cakap lain. Betul-betul dia kena tu, kita kena baru dia ambil menjadi calon isteri. Macam tu lah kan. Jadi dia kata di sini, naam, fahuwal wahidu min abnaika allazi lam yansaha lak hulakan, dialah satu-satunya anak yang tak lupa terhadap keadaan kita yang sedang berada di sana dalam kubur tu. Fala yatawaqqaf 'anil du'a laka mahma istawalathu ad-dunya li'annahu wa bi salahihi mashhurun bil akhirah allati yadaruka wa darhu. Maka dikata sekalipun dia disibuk bisnes, disibuk bekerja, disibuk menjadi pilot, disibuk bekerja dan sebagainya, tapi dia tak pernah lupa terhadap diri anda. Dengan sebab ini seorang yang soleh, dia tahu bahawa akhirat merupakan tempat tinggal anda dan tempat tinggal dia. Jadi anak yang kita didik menjadi anak soleh, dia tahu bahawa akhirat merupakan tempat tinggal kita dan tempat tinggal dia. Maka dia sentiasa mendoakan, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku di kalangan hamba-hambamu yang bersyukur, dan jadikanlah ayahku yang sedang berada dalam kuburmu di kalangan hamba-hambamu yang bersyukur. Kan dia sentiasa doakan, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Wahai Tuhanku, jadikanlah kubur ayahku ni satu taman daripada taman-taman syurga.
Walatajan tokrohu hufratan min hufadinnar. Dan janganlah jadikan kubur air pusaka ini satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Baiklah, 5 kali sehari dia berdoa selepas sembahyang, kita berada dalam kubur itu berasa happy sangat, berasa gembira sangat, berasa seronok sangat. Itu kalau sore, kalau 7 hari mendoakan macam tu, betapa gembiranya kita. Hamuhu haluhu hunaka. Kepentingan dia, hak dia ambil beratnya adalah keadaan semasa dia dalam kubur. Wa yazkuru wusulaka qablah. Dan dia sentiasa ingat bahawa anda telah pun pergi sebelum dia pergi. Maknanya kita pergi dulu dalam kubur kan, dan dia akan menyusul kemudian. Maknanya dia nak supaya kita ni sentiasa aman dalam kubur. Dia pun begitu juga akan aman dalam kubur. Fahris adal waladis salih kahibsika ala najahihi wa tamayyuzihi fakunduhu yazhabu wa yunqadaka sadahuhu. Fahris adal waladis salih. Kita kena rajin mendidik anak menjadi anak soleh. Sebagaimana kita mengharapkan kejayaan dia, kalau kita anak kita nak besok kan, pagi atas sekolah petang hari malam tuition, betul tak? Pagi baca petang baca malam baca. Sebab apa? Sebab kita nak anak kita ni berjaya di dalam peperiksaan. Begitu juga apabila kita nak anak kita menjadi anak yang soleh, kita kena kerja keras. Kita kena pastikan anak kita ni berada di atas landasan yang betul. Sebab itu dah dikatakan Nabi sebut fal yamzuk ahadukum man yukhadil aw tamqal. Kamu kena tengok siapa yang menjadi kawan kepada dia. Kan? Kawan kepada dia itu siapa? Kalau kawan dia itu orang yang soleh, kita rasa tenang jiwa kan. Tapi kalau anak kita itu berkawan dengan geng-geng tak pakar, kita rasa jangan. Kita kena pastikan siapa menjadi kawan anak kita. Fahris adal waladis soleh. Kata kahib sika ala najahihi wa tamayyuzihi fakunduhu yazhabu. Semua akan pergi. Wa yamqadaka salahuhu. Yang tinggal adalah solehnya anak tersebut. Itu yang penting, kita mendidik anak menjadi anak yang soleh. Okey, muslimin dan muslimat sekalian, setiap kamu adalah ketua kepada keluarga kamu, dan kamu akan dipertanggungjawabkan di atas perkara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Ingatlah bahawa semua kamu adalah ketua. Kan kalau kita tengok ketua ni, dia dipertanggungjawabkan terhadap semua staff dia. Kalau nauzubillah kan, kalau staff buat kecuaian, katakanlah staff taskar kan, buat cuai, siapa yang boleh cari? Boleh cari ketua dia, majikan dia, bos dia kan. Sebab itulah di sini, kalaulah anak dalam satu keluarga tu, anak tu tak dididik dengan agama, siapa yang nak cari? Bos dia, siapa dia? Siapa? Kullukum ra'in, semua kamu adalah ketua. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati, dan semua kamu akan dipertanggungjawabkan, semua kamu akan diselidik, semua kamu akan ditanya, semua kamu akan melalui pemeriksaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita nak melangkah kepada masyarakat, satu benda yang kita kena ingat bahawa segala anak kita yang kita ada ni, ke mana arah yang kita bawa sebenarnya. Kalau kita didik dia menjadi anak yang baik, maka depan tanggungjawab. Tapi kalau kita tak cakap pada anak kita, kalau kita tak didik anak kita menjadi anak yang soleh, kita akan disoal di hadapan Allah, kita akan diseksa di hadapan Allah, kita akan dipertanggungjawabkan. Lepas tu dah kita tengok isteri nak keluar, pastikan isteri berpakaian menutup aurat dengan baik. Kadang-kadang kita tengok si suami yang motor kan, si isteri tak pakai stocking, nampak betis, dosa. Si isteri berdosa, si suami berdosa. Okay, si anak keluar dengan pakaian yang ketat, baju sendal, seluar sendal kan, si anak berdosa, si ayah pun berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab dia tak didik anak menjadi anak yang baik. Kan kita kadang-kadang kita tengok bak makanan, siapa yang pergi keluar negara, kadang pergi ke Thailand kan, dia akan pastikan makanan dia nak makan tu makanan yang halal. Betul? Kalau nampak dia makanan tidak halal, tak ada seorang pun yang akan makan bak makanan. Tapi kalau bak pakaian,
Kita tengok anak-anak kita sekarang, tak macam tu. Dia tak berbahawa pakaian macam tu pakaian haram di sisi agama, eh? Tapi pakai juga. Tapi kalau dapat makan memang sentiasa menjaga. Sebab dia katakan ada lemak babi, mana memang kita tak makan. Tapi pakaian macam mana? Sebab itulah kita kena perhatikan bahawa si ayah ni dipertanggungjawabkan terhadap isteri dia dan juga anak-anak dia. Warajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang lelaki menjadi ketua kepada ahli keluarga dia. Maknanya menjadi ketua dengan mana dipertanggungjawabkan. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap semua tingkah laku anak-anak dia, semua tingkah laku isteri dia. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa walidihi, dan seorang isteri adalah ketua kepada rumah si suami itu. Maknanya dia menjadi tanggungjawab untuk mendidik anak-anak. Sebab itulah kita kena pastikan bahawa rumah kita adalah rumah yang mendapat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, apabila kita mengetahui bahawa kita dah tinggal di dalam akhirat nanti, satu tempat tinggal yang cantik, satu tempat tinggal yang indah, satu tempat tinggal yang selesa, kita kena menjadi orang yang faham tentang macam mana untuk mendapat pahala yang banyak. Mahwa ajrun, apa itu pahala? Man jalasa fi musallahu yasku rumah, orang yang duduk dalam musalla, orang yang duduk di tempat sembahyang dia sentiasa ingat kepada Allah, itu orang yang mendapat pahala yang banyak. Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu, para malaikat sentiasa mendoakan kebaikan seseorang kamu yang berada di tempat sembahyang dia. Kita datang masjid ini daripada maghrib, lepas tu kita tasbih, tahlil, tahmid, takbir, lepas tu kita berdoa kepada Allah, lepas tu kita berada di majlis ilmu, lepas tu kita sembahyang isyak, lepas tu kita berdoa. Sepanjang kita berada di tempat sembahyang kita ni, berzikir kepada Allah ni, malaikat sentiasa mendoakan kebaikan. Malam yahdus, selagi mana dia tidak berhadas. Lalu malaikat berkata apa? Allahumma ufillahu, Allahumma rahamuhu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah si dia tu. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah si dia tu. Nak tak kita macam tu, nak kan? Maknanya orang yang datang ke masjid sembahyang maghrib, kemudian diikuti dengan kuliah maghrib, diikuti dengan sembahyang isyak, sepanjang dia berada di tempat sembahyang dia tu, para malaikat bukan seorang dua, ramai sentiasa mendoakan Allahumma ufillahu, Allahumma ufillahu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dia. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah dia. Ada mati sodan tu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salat la yazalu ahadukum fi salatin. Seseorang itu dianggap berada dalam salat mada mati sodan tu tahbisuhu, selagi mana sembahyang dia membekam dia, bekam dia. Bekam dia mana apa? Bekam tak boleh balik lagi. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahli, tidak adalah benda yang menghalang dia daripada dia balik ke rumah illa solat, kecuali sembahyang. Maknanya datang masjid, sembahyang, berzikir, berdoa, belajar ilmu agama, sembahyang isyak sambung. Maknanya dia dikira berada di dalam kebaikan, sentiasa dalam keadaan kebaikan. Itu mana penting, kan? Muslimin dan muslimat sekalian, apabila kita datang masjid, biasa kita bertasbih 33 kali, kita bertahmid 33 kali, kita bertakbir 33 kali. Apa tujuan dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33. Siapa yang menyebut subhanallah, 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 subhanallah 33 kali selepas sembahyang fardu. Wa hamidallaha 33. Dia pun sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallaha 33. Dan dia sebut Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Fatilka 99. Okey, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, berapa jadi? 99.
9. Wa qala tamam al-mi'ah. Oh, yang kesengah tu dia baca apa? Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana kita amalkan. Ghufirat khotayahum wa in kana misla zabadil bahri. Ghufirat khotayahum, diampunkan dosa dia, wa in kana misla zabadil bahri, sekalipun sebanyak buih di lautan. Bayangkan buih di lautan banyak kan? Buih di lautan pun, katakanlah dosa kita tu sebanyak buih di lautan kan? Kita sentiasa datang masjid. Kadang-kadang kita kan sebanyak soge tak berapa rancang, tak nak tasbih, tak betul. Nak sebut sebahan Tuhan ni, kita tak apa, sekarang semester kan kan? Lepas tu dah kita datang masjid. Datang masjid ni kita kena ingat bahawa ganjaran orang yang sebut sebahan Allah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, disusuli dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampunkan dosa dia sekalipun sebanyak buih di lautan. Ha, itu penting tak? Selama ni kita mungkin tak tahu kan? Kampungan jalan tu rupa-rupanya hot ni sebenarnya kadang-kadang dia sangat besar dia itu nak diampunkan dosa. Muslimin dan muslimah sekalian, pengisian roh lebih penting daripada pengisian jasad. Kita kalau buat makan ni, sebut sahaja apa ni, kambing golek, rasa terliur di hati kan nak makan kan, betul tak? Sebut sahaja nasi daging, rasa sedap kan. Maknanya kita ni empat roh ni, empat jasad ni ambil berat. Tapi kalau sebut sahaja sebaik tahajud, katakanlah mana jemaah eh, okey, kita umum kata pagi besok datang ke masjid untuk tahajud bersama. Berapa orang lagi? Tak ramai kan? Oh, mana lebih penting? Roh ke jasad? Maka dia kata di sini, lakukan syaklu wal jasad ahamma minal ruh, maka nanti ruhu tas'alu tas'alu sama wal jismu yudfanu tahta turab. Okey, kalau mati, jasad di mana? Jasad duduk bawah tanah. Roh gimana? Roh naik atas. Okey. Lakukan syaklu, sekiranya rupa panas, wal jismu dan jasad ahamma minar ruh, lebih penting daripada ruh. Kan kita jasad nak makan, nak makan. Tapi roh ni nak makan juga. Makanan roh kata ya. Makanan roh ni adalah benda berbentuk rohani. Sembahyang tahajud, makanan kepada roh. Membaca Quran, makanan kepada roh. Sembahyang sunat rawatib, semakanan kepada roh. Sembahyang sunat hajat, makanan kepada roh. Sembahyang sunat duha, makanan kepada roh. Bersedekah, makanan kepada roh. Berpuasa, makanan kepada roh. Dan makanan kepada roh adalah berbentuk rohani. Laukan syaklu wal jismu ahamma minar roh. Kalau dah sekiranya rupa parah dan jasad lebih penting daripada roh, maka nanti roh tasa'abu bisama, niscaya roh tak akan naik ke langit. Dia roh naik ke langit ni, siapa dia? Roh orang yang baik, roh orang soleh, roh orang beriman, roh orang yang baik akan naik ke langit. Sebab pada hari kematian, para malaikat yang berada di langit akan bertanya kepada malaikat yang mencabut nyawa. Dia kata, siapa mati hari ini ni? Maka malaikat kata, yang mati hari ini adalah orang yang soleh. Maka roh tadi pernah naik ke atas straight sampai atas. Manakala roh orang jahat, malaikat bertanya, siapa mati hari ini? Yang mati hari ini adalah orang yang kafir, orang yang jahat, orang tak sembahyang, tak pernah naik. Boleh kalian kata di muka bumi. Nabi sebut adalah ada kan. Maka kalau kita nak roh kita ni pereh, naik atas sampai straight, kita kena amal soleh banyak, kena bagi makanan kepada roh. Maka dikata di sini kembali ya, kalaulah rupa paras dan jasad lebih penting daripada roh, maka tak mungkin roh akan naik ke atas dan tak mungkin jasad ditanam di bawah. Tapi sebenarnya jasad duduk bawah, roh duduk atas, menunjukkan bahawa roh lebih penting daripada jasad. Maka kita kena isilah roh kita dengan makanan-makanan roh. Jadi sebab saya ada orang kata tadi,
Makanan kepada jasad adalah makanan yang kita makan. Makanan kepada roh adalah berbentuk rohani. Dan makanan kepada akal adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ni sebaik berjamaah, kita datang bermakna kita bagi makanan kepada rohani kita, dan kita berada dalam majlis ilmu bermakna kita sedang memberi makanan kepada akal kita. Dan selepas isyak kita boleh makan yang makan tentang apa, itu makanan kepada jasad kita. Jadi kita kena bagi makanan kepada jasad kita, kita kena bagi makanan kepada roh kita, dan kita kena bagi makanan kepada akal kita. Barulah dia bagi manusia yang sempurna hidup. Jadi itulah sahaja untuk malam ini. Kita ada sama lagi akan datang insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.